Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد مسلمين مسلمات dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca Quran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala berkati perhimpunan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim wa la Ikhwan dan muslimin musliman sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari sama-sama kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih meletakkan iman dalam hati kita. Allah Taala masih meletakkan iman dalam hati kita. Allah Taala tak cabut lagi. Dan yang paling nyata sekali, kita boleh mari masjid kerana kita ada iman. Kalau kita tidak ada iman, kita tak sampai masjid. Mari masjid bukan dengan kereta. Mari masjid bukan dengan motosikal, bukan dengan basikal, bukan dengan jalan. Itu alatnya. Orang lain yang ada ikut kereta, orang lain pun ada ikut motor. Malah mati pada kita, kereta dia, motor dia. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tidak bagikan iman kepada kita, sebab itu dia tak sabar. Allah Ta'ala sudah bagi keyakinan kepada kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tak kira siapa-siapa yang memakmurkan, meramaikan mahir semayir mu'um dengan orang najah, baca Quran, zikir, apa sahaja, memakmurkan rumah Allah Ta'ala, masjid. Tak kira lah masjid, kapun ni kau, mana-mana sahaja. Man amana billah, siapa-siapa dia yang beriman. Dia meletakkan diri aku ni adalah benda yang utama dalam hidup dia. Benda yang utama dia letak dalam hati dia adalah Allah. Aku. Tapi kalau dia meletakkan selain daripada aku, kerja dia lebih besar daripada kerja aku, urusan aku lebih besar daripada urusan dia, rumah aku ni dianggap rumah dia lebih besar daripada rumah aku, niscaya dia tak kesampas. Wal yaumil akhir, kalau dia ingat kemati, niscaya dia unggah. Pasal dia bekalan yang akan kita bawa bila kita mati nanti. Bagai jelas Allah Ta'ala tinggalkan. Kita susah nak bertinggal lah. Rasul royak lah gajah memang gabur. Kalau Allah ada dalam hati kita, kita boleh sepak tepi belakang urusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang baik. Tak ada lah yang sebesar-besarnya yang maha besar aku. Gambir lagi besar pada aku. Kalau sekadar nak kata mulut saja ramah yang boleh kata. Mana bukti yang mengatakan bahawa senyaku yang maha besar? Mana bukti? Sama mu boleh-boleh kecek belakang. Mu boleh kecek manis mulut pun. Tapi hati minta sebelah bulannya.
Kalau mau membesarkan aku sudah tentu maka berlekaslah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada takdir apa besok ataupun esok lusa. Orang istana mai royak kita dia kata pagi esok pukul 9 tuai kusuh di rumah dia. Tuai kusuh di istana. Pagi esok tu tuan ada kerja. Nak pergi atas, nak pergi cari makan, janji, nak pergi nak pergi gelap ni. 1001 kerja. Tapi bila istana mai royak, perintah tuai kerja rancur oleh tuan kata. Tuan-tuan boleh royak kau istana. Minta mahalah esok aku tak lagi. Royak ke tuai ku esok aku tak lagi. Apa janji orang tina aku nak pergi ke Yomo. Boleh kita kan kita kata nak tak nak sudah tentulah kita akan uruskan segala kerja-kerja kita cari orang yang tolong urus. Kalau pada takdir jani orang tina nak pergi klinik kita minta tolong orang lain lagi. Kalau pada takdir kalau kita ada hal jani ni orang kita akan telefon minta maaf eh. Pagi esok tu yang panggil kawan di istana. Gampang sehingga sebesar-besar kerja esok bewohan bewohan apa bos kaedah belakang itu semua sebesar belakang cuma tunggu hari esok boleh kita ya korek istana kita kata minta maaf esok aku bewohan dan tuan-tuan kita akan cari siapa dia boleh gala ganti ambil tempat kerja kita sebagai tuan umum dan menguruskan urusan kita. Bila orang sampah mari penuh-penuh rumah, orang tanya mana Ustaz Muntah? Oh Ustaz Muntah tak ada, tuan ku panggil di istana. Ada orang yang kata ke? Oh tuan ku tak tahu lusuh esok, tak tahu ada orang. Ada tu kata. Patas luk situ, senyap situ. Bapa tuan-tuan, pasal gajah panggil. Gajah panggil. Kita terbayar andanya kalau kita tidak ikut perintah dia. Perintah tuan tu kita boleh nampak sana. Bukan kita. Dalam masa yang sama kita rasa bangga. Soh hukum dia. Api hore kita boleh apa kesok. Kalau tak ada kita nak pergi di istana tuan tuan. Orang tak tanya apa kita boleh. Tapi raja segala raja. Malik Yaumiddin panggil. Setara mana dia? Ambos tahu. Agak. Nampak tak kita membesarkan manusia daripada membesarkan Allah. Benda yang tersirat cukup halus yang kita tidak sedari. Kecuali kita ada musyakoh, mazul syar'i. Tak dapat tidak. Setara itu yang punya. Setara itu yang. Yang untuk kata tidak adalah yang paling aku kasih, sayang, cinta. Melainkan Allah. I love you Allah. Setara itu. Sebab itu aku boleh sampai 4 kali Allah wakbar. Moga layan boleh 2 kali. Ashhadu an la ilaha illallah wa kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa hayya 'alas salah al-falah wa rud. Tapi Allahu akbar aku lepakkan. Pasal aku tahu pokok ni bengku. Kalau aku tidak ulang-ulang itu tak. Allahu akbar. Rumah aku lebih besar pada rumahku. Nobrasa kada mau membesarkan rumahmu daripada rumah. Walaupun mu tak royak, mu tak kata, aku kerti, aku kerti. Kalau mu rasa rumah aku lebih besar pada rumah mu, bisa tentu makin mana. Macam saya berharukan, benda yang rahsia di hati mu aku tahu. Mu lebih sayang, mu lebih kasih, mu lebih cakno, mu lebih segala-galanya tentang rumah mu. Sedar atau tidak mu membelakangi rumah.
Mumangi no mahanku yang pada. Mumangi no mahanku nabi. Mumangi no mahanku pasal betul ya tak ada kerjaan. Wana ada wala ni, tahu tak ada wala ni mana. Nah, ada dia mau wala ni, nak pergi dah. Tahu mau nak aku tak baru, tak ada kerempa. Mesti berkecil, punya aku tak dengar. Maknanya sisa-sisa, lebih-lebih waktumu, lebih pitimu, lebih masamu, baru lebih kan. Mu tidak meletakkan prioriti keutamaan rumah. Kalau meletak keutamaan rumah aku tentu zahir penuh, asar penuh, ngari isa penuh, sungguh penuh. Nampak tak? Mu ni masuk dalam kategori yang canggung penuh. Mu ni masuk dalam kategori yang sungguh penuh. Mu ni masuk dalam kategori orang pegak kata. Mu boleh nak gadget dengan manusia. Mu nak berlakon dengan manusia boleh. Mu nak jawab jawapan 1001 jawapan boleh. Agak-agak jawapan mu tuan terima kata. Rumah mu lebih besar dari rumah. Bukan soal besar dari segi saiz. Tetapi mu lebih membesar, lebih cahna rumahmu pada rumah. Allahu Akbar. Urusan aku lebih besar pada urusanmu. Tapi nampak kerjaanmu lebih besar pada kerjaan. Intan surullah yang syurku. Bila menolong urusan agamaku, aku akan tolong urusan. Hari ini mu lebih besar urusanmu daripada urusan aku. Sebab itu aku tidak sertakan dengan kejayaan yang cemerlang. Mu bina keluarga, keluarga mu taklah mana. Mu ada isteri, isteri mu taklah mana. Mu ada suami, suamilah pada. Mu ada anak, anak yang menjadi fitnah kepadamu. Segala-galanya aku jadikan yang mu ada di dunia ni benda yang mengecewakan hati. Bukan setakat mengecewakan di dunia, malah lebih-lebih lagi mengecewakan di akhirat.